Syihan Hazmi tekad tidak mahu gawang Harimau Malaya bolos berdepan Jordan. Penjaga gol nombor 1 Harimau Malaya, Syihan Hazmi meluahkan rasa skuad Harimau Malaya perlu mendapatkan 3 mata penuh ketika berdepan cabaran Jordan pada perlawanan pertama peringkat kumpulan jika berhasrat untuk melangkah lebih jauh. Jelas beliau, sejak hari pertama tiba di Bumi Qatar, para pemain mempunyai mental yang sangat baik serta fokus pada latihan yang dijalankan demi persediaan yang lebih rapi. Semua pemain memberikan 100% komitmen mereka di atas padang dan ia menunjukkan tanda positif ketika perlawanan menentang Syria tempoh hari. Kita tidak boleh terlalu fokus ke depan, kita kena hadapi tentangan Jordan terlebih dahulu dan cuba memanfaatkan perlawanan pertama. Semua pihak memberikan sokongan dan semangat, bukan untuk saya sahaja tetapi untuk Azri Ghani dan Sheikh Izzan. Sebagai penjaga gol, saya mengambil pendapat dan mendengar pengalaman daripada rakan-rakan penjaga gol yang lebih berpengalaman. Sudah tentu saya memberikan 100% di atas padang dan tanggungjawab sebagai benteng terakhir akan saya galas supaya gawang tidak dibolosi ketika perlawanan menentang Jordan nanti. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.